Untuk nilainya, 1 orang dapat 1 juta rupiah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Jadi 3 orang ini bisa diangkut di Belanda, Buning, untuk membantu Buning untuk penitipan anak, karena sama suaminya sudah tidak dipakai ini. Tapi kan di sini tuh banyak orang yang apa namanya, orang yang duduk-duduk di rumah tanpa pekerjaan. Jadi saya manfaatkan untuk ibu-ibu di sini supaya bisa membantu suaminya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semuanya, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman sehat, saya sehat, dan semuanya sehat. Dan di depan saya ada ibu-ibu yang sering nyabut kangkung di tempatnya Pak Sugeng. Terus ada Pak Sugengnya, ada Pak Wijinya, ada Mang Dadangnya. Mudah-mudahan semua sehat teman-teman. Jadi sahabat info desa semuanya ya, sekarang saya lagi-lagi di kebunnya Pak Sugeng. Nah ini sebenarnya hari ini saya nggak ngonten ya. Sebenarnya saya ingin ke kampus tadi karena mau persiapan ujian hasil ya. Tapi karena dosennya janjinya saya disuruh datang jam 11. Jadi saya pending untuk ke kampusnya. Tapi saya sempatkan datang ke kebunnya Pak Sugeng. Nah tujuan saya datang ke sini juga sebenarnya ada rezeki buat ibu-ibu yang cabut kangkung sana teman-teman. Jadi ada titipan rezeki buat ibu-ibu yang cabut kangkung dari Ibu Ning asal Holland Belanda ya. Nah, jadi sebenarnya tadi saya ingin menyampaikan atau memberikannya sore, tapi karena kemungkinan saya sore juga tidak bisa karena nanti jam 11 baru pergi dan sore mungkin juga baru pulang. Jadi sebelum saya berangkat ke kampus saya akan berikan sekarang kocok-kocok. Jadi sebelum saya memberikan juga, sebelum saya menyampaikan amanahnya dari Buning ini, saya juga akan eksplor kebun Pak Sugeng sebentar aja. Jadi saya akan melihat kondisi kebun Pak Sugeng saat ini. Jadi bagaimana keseruan videonya, ikuti terus video saya, jangan di skip konco-konco. Jadi sahabat info desa semuanya ya, kondisi kebun Pak Sugeng saat ini ya seperti ini, seperti teman-teman lihat. Yang sebelah sini sudah habis dipanen ya, sudah di traktor kembali. Terus yang situ juga sudah mulai ditanam. Tadi Pak Sugeng juga sudah ambil bibit di tempat saya 2 karung lagi. Nah kembali yang sebelah situ ya tidak bergerak ya karena kena hujan kemarin ya. Ini juga sudah mulai dipanen ya, yang sini sudah habis. Terus masih sementara di sebelah sana yang sedang panen. Jadi di sana ada ibu-ibunya 3 orang yang sedang panen. Nanti kita panggil mereka teman-teman. Nah di bagian sana saya enggak ke sana lagi, enggak ke sana dulu teman-teman ya. Ya seputar sini saja dulu karena saya waktunya cepat, harus enggak bisa lama-lama di sini. Nah di sana juga kangkungnya sudah mulai menghijau. Terus ya seperti ini konco-konco. Jadi tidak ada telatnya ini. Tidak ada telatnya untuk panennya. Ini ada Pak Wijinya juga sementara ngusungi bayem. Semangat Pak De. Semangat Pak. Oke teman-teman ya, jadi seperti ini kondisi kebun Bapak Sugeng. Sekali lagi sebelum saya berikan titipan dari Buning ya, saya ingin eksplor kebunnya Pak Sugeng dulu ya. Kita lihat bayamnya dulu. Jadi yang di sini sudah mulai mau panen. Yang itu ya, yang itu yang mulai mau panen. Terus yang sini juga sudah perkiraan ya, saya kurang tahu teman-teman, mungkin 8 hari lagi juga bisa panen yang di depan saya ini. Nah yang ini nanti setelah yang dipanen ibu-ibu yang di sana. Jadi teman-teman bisa melihat bayamnya ya seperti ini. Jadi sudah ambil bayam. Nah sudah, tidak tahu berapa ikat, nanti kita tanya-tanya ibunya yang
memetik bayamnya. Nah ini teman-teman, ini karena saya lihat ini sudah kurang, sudah tidak terlalu bagus ya teman-teman, sudah tidak terlalu bagus, kayak sudah mulai apa tua, sudah mulai tua, tidak seperti kemarin-kemarin tuh kayak masih seger gitu ya. Ini kayaknya sudah mulai kelihatan tua konco-konco. Jadi teman-teman, kita menuju ke sana, ibu-ibu yang memetik kangkung. Nah ini Mang Dadangnya nih kerja sendirian ya, karena Mas Jayadinya ini sekarang istrinya lagi melahirkan, jadi nggak bisa nemenin untuk kerja. Sebelah sini kurang bagus ya, konco-konco, cilik-cilik. Bagus, tapi kan barang-barang terlalu banyak hujan. Api ini Pak. Dibanding mesin lain nih. Ya, ada yang lain. Bayamnya nyabut piro Mang? 200, Pak gulut ya, orang gulut ora tutup. Jadi bayamnya teman-teman ambil 200 ikat ya. Harganya 8.000 harganya teman-teman. Kangkung. 3.000. Kangkung 3.000 2,5. Hari ini ambil berapa, Bu? Biasanya ya suruh ambil 700 tapi dapatnya hanya 600 karena kecil. Oh, ngono. Kemarin. 600. Kemarin 600. Bayam bayamnya 175. 175. Jadi sekarang bayamnya 200, kangkungnya 600. Untuk harga masih lumayan konco-konco, masih lumayan. Kan ngelekno ngono lho, Mbak Bi. Maksud e piye? Ora gelem apik, Bu. Apa apik, Bu? Ora gelem bojone bali, Bu. Tuane kate kromo, bali kono kene. Riyo gereng ra gelem tuntutan kok. Mbak Bi. Mbak Bi serengan karepe dhewe nek ora wong. Aja ngomong dhisik, aja ngomong kuwi dhisik. Kenane ketambat. Di kamera sak iki. Kadang iku lho, anak kuwi. Makane aku ngomong karo sing jek duwe mak kuwi lho. Kok jangankan kabeh donyane dhewek dikekno wong tuwa iki lho ora kurup. Ora kurup blas ngemiki gedhekno. Ora kurup nak ngetokne, nak ngopeni wis ora kurup. Makane dadi anak iku sak miskin-miskine anak, nek wong tuwae gering ya dirawat, diramut, mbok piye carane anak. Jajal sampean dhisik anake sampean gering, sampean ranti duwe abela-belani ta? Lah makane. Rambut e payo didol kok. Saiki cacah saiki ki aneh kok. Aneh kok, Pak. Rasane gede-gede dhewe ta. Tapi ya sebenarnya kabeh iki sebenarnya kembali ke orang tuane masing-masing sih sebenarnya. Kadang iku anak iku kan jerene tidak jauh dari apa nang ngarani pepatah kae. Ora jauh dari pohonnya. Pohone ya jerene nang ngono, Pak. Siapa tahu pohone dhisik pas mupuk salah bereng. Mupuke kurang bereng. Jadi teman-teman, ini kita
curhat-curhat sedikit ya. Ya, ada sedikit pendidikannya lah, ada sedikit kita bisa jadikan pembelajaran bahwa sebagai seorang anak itu ya harus menunjukkan bakti kita kepada orang tua kita. Ndak wis sarapan porong sampean iki? Heh? Pak, sarapan aku. Kune jebul kakung karek tenang kerja. Masih bungkus kok, Pak, ya cepet sarapan kok wong sarapan urung teko. Oh ngono. Ngenteni sarapan urung teko. Iki nasi bungkus. Wong anu tak dorakan, mesti aku iki. Iyalah. Ngomong Mbak Sur. Jadi bosnya didoakan. Didoakan. Banyak rezekinya, sayurnya bagus terus. Supaya bisa kerja terus. Kerja terus. Sukai nasi bungkus. Sarapan nasi bungkus pagi-pagi. Kalau tunggu makanannya kan sampai jam 10. Sarapannya dari rumah. Jadi teman-teman di sini jam kurang lebih jam 9 pagi, jam 9-an. Panas, pokoknya panas lah. Mentor-mentor tapi ibu-ibu iki jek kuat, Lur, jek kuat. Demi bantu suami. Sepenting ojo kakek ngeluwe, Bu. Pokoknya syukuri wae nikmat sing enak, aja kakek ngeluh. Aku ya pinter aku ngomong-ngomong ngono. Padahal nak nglakoni ya mbah. Tapi insya Allah ya tak praktekno kok. Pokoknya intinya urip iku aja ngeluh lah. Nak ngeluh iku Gusti Allah yo. Gusti Allah ngene, Gusti Allah nyoba sampean kurang ngarah. Orang ngarah sampean ra mampu. Justru sampean kuat makanya sampean dicoba ngene. Kaya Mbak Naning. Sa keluarga dikae sakit iku pasti kuat, makane Gusti Allah iku wis gringo kabeh. Jerene ora mungkin Gusti Allah iku ngekae cobaan di batas di luar kemampuan hambanya. Lah ngono. Keluarga sakit semua. Melane to aja nglembur wae. Gak sakit piye. Ya Le. Le. Jadi saya keluarga gering kabeh, mau sampean nglembur terus sih. Endi, Mbak? Oh, dikonceng. Lemburnya apa itu datang lembur. Bu lembur mek kangkung kok dibingi gak lembur. Dadi saiki ini aku rene iki, Bu, midikno sampean iki. Nah, aku dikeki amanah wong. Karena penghargaan buat sampean-sampean pencabut kangkung. Panas-panas ijek nok terik matahari. Wong iki salut. Terus wong iki ngekeki hadiah supaya gawe tuku capil jrene. Saiki sampean leren dhisik anu gubuk. Iya, aku karena aku temu le. Oh, ya, leren dhisik, leren dhisik. Jadi teman-teman ya, saya enggak lama-lama karena saya mau berangkat ke Kendari. Jadi sasur ibunya dulu berhenti. Kita serahkan dulu amanahnya dari ini tanda ibu. Buning ya. Kembali lagi mudah-mudahan ibu Ning rezekinya di lancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ini ada Bose. Nah, teman-teman ini suaminya anu ini. Bu Naning ini teman-teman ini. Woye Pak Sugeng macul iki nek kene bos e carane bos. Bos. Ya ora iso padha to piye bos ya. Nah, ana petani sukses yang ini kan macul. Sakjane iki mung ya wis wayahe padha tapi diceluk dikai sarapan. Diceluk iku. Oh ngono. Sarapan ada nang. Nah, lu bojone Mbak Naning iki. Sarapan iki ora oleh nolak. Ora oleh nolak rezeki. Sedo angel Pak. Saman kene kan saman kene. Kene bos, kene bos, kene bos, kene bos. Aku te bagi duit kanggo bu ibu-ibu iki, Bos. Aku nanti. Sampeyan nek kene to, Bos. Atau nek kono ae sampean. Mbek tak bilang ngene. Ora apa-apa. Kono. Ora oleh iku. Di ayo Mbak Nani, sidang Mbak Nani iki. Tapi ya dipaksin dhisik iki. Aku pesen kok dipaksin kok. Kuwi lho dipaksin. Jadi teman-teman ya, ibu-ibunya sudah kumpul. Sekali lagi ini sampean dapat kiriman dari Ibu Ning dari Belanda, Holland. Tadi pagi uangnya baru datang.
Jadi pas pagi-pagi saya bangun, saya buka WA, ternyata Pak Desa saya nitip uang buat ibu-ibu pemetik kangkung dan satu orang ibu yang pencabut pakis, pencari pakis. Pencari pakis. Nah, pencari pakis kaya Bu Darsini kaya ane. Tapi ya mbok engko tak takone wong ineh urung roh aku toh. Ternyata dan uangnya sudah saya cairkan ya Buning. Untuk nilainya satu orang dapat 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak rezekinya Bu Ining. Tapi ya tetap engko lang ra gelem nyambut kangkung, Bos. Ora gelem nyambut kangkung ya, tak. Biasanya aku lali. Oh, tekan jane terus ra semangat. Ya tambah semangat. Kalau dapat bantuan tambah semangat. Oh, tak tuku dingkrek aku, Gus, kok. Kok tak kono kon dingkrek ra gelem kok. Oh, iya ngono. Pokoknya intinya ini wong iku masih sampean iki seneng kok semangat kerja bantu suami to. Terus pesene wonge ya tetap semangat kerja. Terus salate aja dilalekne. Yo Pak nek salat. Nih, sampean roh. Buning iki ora wong Islam. Nasrani tapi mesene sampean kon rajin salate. Lho, luar biasa Bos ya? Iya. Itu wong ngono mengingatkan coba. Kita. Wong sing iki ra tau ngongkon salat lho padahal. Lho kok sing ora wong Islam ngene yo salat. Aku yo salat terus kok. Gak enek lho. Ayo, opo wae kalah. Aku salat terus, Pak. Sampeyan tahu ngelingno iki kon salat? Jujur. Oh. Tahu apa ora? Ora. Ora tahu. Duh, kalah Mbak Buning deh. Jadi terima kasih Buning ya. Oke, teman-teman. Ini ya sudah saya simpan di amplop lur. Enek wong sing ngomong jere iku lho kontene Pak Desa iku settingan. Duite iku dikek settingan saiki ki wasil lur iki ora settingan lur. Aku teng ngekake duwe ibu-ibu 3 juta iki duwe kondi. Kondi wong gengi. Wong gengi saya utang bose kok. Jika kemarin untuk bayar kuliah lho saya utang bose. Gadu-gadu apa? Tuh, aku. Jadi sekarang Mbak Naning dhisik sampean. Sampean buka sampean hitung. Sampean buka sampean hitung. Sampean buka sampean hitung. Nek kurang iki ikhlasno wae. Lha iya. Coba ditung mau sono darang kok. Apa Pak? Lah terus di tabel mang Pak Desa. Pak Desa kon tabel tene. Aku ki wis ndredeg lho, aduh kok songo mblara iki. Piro? 10. 10 1 juta. Tok ya, sampean doakan Mbak Ibu Ning teko Belanda. Yo, dongakno mudah-mudahan, heh. Kon buka topine dek tok. Ha, kene tak buka ae Ha, cepat dungane. Mudah-mudahan sehat, dapat rezeki banyak Buning. Terima kasih banyak. Oke, terus wes. Nyangka kalau dapat rezeki. Terus yang satunya buat Mama Ewit. Nah, iki aku tangan kiwa ora apa-apa. Ditung juga, Pak? Ya ditung. Ya buka to. Tak kira langsung dikantongi ae dak dak. Aja engko dikira nana. Nek oleh ngono ya ora apa-apa sih sebenarnya. Tapi tak culik 500. Pas 1 juta. Terima kasih Buning. Mudah-mudahan dapat rezeki banyak. Oh ya, sehat. Kasih sehat. Jadi teman-teman, saya kira sudah selesai ya. yang satu saya bawa pulang saja gitu. Ya, kesampaian. Tangan Kimo. Sekot di suwek kono. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Terima kasih Bu Nining. Buning. Mudah-mudahan Bu Nining banyak rezekinya. Ngomong-ngomong ini, kira-kira aku oleh poran juga anak-anak Belanda.
Bu Ning, kira-kira bisa jaga anak di Belanda, Bu Nining? Ahlinya suruh jaga anak ini, Bu Ning. Atau butuh karyawan bisa diangkut. Iya, ini 3 orang. Jadi 3 orang ini bisa diangkut di Belanda, Bu Ning, untuk membantu Bu Ning untuk penitipan anak. Karena sama suaminya sudah tidak dipakai ini. Iya, Le, ngono Le. Sudah tua. Oke, teman-teman ya. Pokoknya intinya terima kasih Bu Ning yang sudah memberikan rezeki. Intinya pesannya kon tetap semangat terus ibadah cuti lalekno supaya ora geringan. Iya, gering aja dipaksa terus to. Pake kandhani to kon batasi jere bose. Turu. Jadi ora gering. Oke, sampean lanjut kerja malih. Terima kasih Bu Ning. Kangkung nih. Ini bosnya ini. Eh, saya kini memang kebunmu ini mendatangkan rezeki bos. Ganggu karyawan-karyawanmu bos. Ayo kebunmu ini mendatangkan rezeki karo karyawan-karyawanmu. Ya alhamdulillah Bapak Lurah. Sampeyan kok puwanen terus ki sebenarnya duitnya gawe apa bos? Takon Joko Nur Pak Lurah. Iya to aku kok heran ora mari-mari. Aku ra rene rong dino iki wisan iki. Tak ketuku mobil Pajero sing rego 80. Lho. Lho Pajero kok nek rego 80 kuwi Pajero opo? Sing mari keberkan kayu Pak Lurah. Oh ya mbok nang ngono. Mesti enak sing mari keberkan kayu sing rego 80. Ora tak mbek rokokan Pak Lurah sing pau enak ngomongnya Pak Lurah.